Rahim, pemisah. Sore hari ini saya lagi mau racik ramuan untuk obat stroke. Nah, jadi kebiasaan saya kalau berdakwah sekaligus mengobatin orang-orang. Nah, meskipun tidak berdakwah, kalau ada orang yang minta diobatin, untuk mengobatin stroke, kanker, diabetes, kencing manis, ya penyakit-penyakit lainnya, maka saya selalu meracik obat sendiri. Nah, sementara yang ini saya lagi meracik obat untuk obat stroke. Jadi untuk obat stroke karena banyak pesanan, saya alhamdulillah tidak dibayar pemirsa. Jadi pengobatan sama saya mengobatin orang stroke, kanker, diabetes, kencing manis, kencing batu, dan lain-lainnya. Nah, kadangkala saya tidak dibayar. Saya meracik obat ini dengan izin Allah SWT. Saya tidak memakai kimia, jadinya semua pakai herbal. Herbal-herbal yang saya pakai untuk mengobatin orang-orang yang lagi sakit. Ya, sakit dalam arti kata ya ada penyakit yang kelihatan johir batinnya, tapi ada penyakit yang tidak bisa dilihat dengan johir batin. Sehingga saya memohon kepada Allah SWT agar obat-obat yang saya racik ini menjadi satu obat yang bisa menyembuhkan penyakit orang-orang. Saya deh. Saya. Jangan di.